Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Ya, ini dia box dari speaker JT-S6 Smart Wireless Desktop Speaker. Ini adalah soundbar JT yang pertama saya lihat. Harganya sekitar 300 ribuan. Saya cantumin link sellernya di kolom deskripsi. Nah, yang cukup menarik di sini ada RGB-nya, mantep. No RGB, no party. Tambah mantap lagi, lama garansi produk ini 2 tahun. Dan klaim garansi di sini langsung tukar baru ya, tukar sepuasnya. Tidak hanya satu kali, yang penting masih masa garansi. Di sini juga baterai life-nya sampai 200 jam. Lalu di sini fiturnya deep bass dan bluetooth-nya sudah 5.0. Kita cek ke belakang. Oke, di sini ada spesifikasi dari JT-S6. Saya tampilkan saja di layar. Working range-nya 10 meter, output powernya 3 watt kali 2, lumayan. Lalu speaker frekuensinya 35 Hz sampai 16.000 Hz, baterainya 1200 mAh, lumayan. Lalu di sini beratnya sekitar 850 gram, lumayan berat juga. Oke, langsung saja saya buka segelnya, dipercepat saja. Oke, yang pertama ini ada kabel charger micro USB. Lalu di sini kita dapat kabel AUX warna hitam seperti ini. Lalu berikutnya ini dia speakernya. Wih, panjang banget nih. Masih plastik kan? Kita buka dulu. Wih, cakep nih. Keren-keren. Lalu yang terakhir di sini seperti biasa ada buku manualnya ya. Oke, saya rapikan dulu yang ada di atas meja ini, di skip saja. Dari segi desain tampilannya cakep, sedikit futuristik dengan sudut tegas di bagian sampingnya ini. Di bagian paling depan ada grill speaker yang panjang dengan tulisan JT di bagian tengahnya. Lalu di bagian paling atas di sini ada tombol menu seperti tombol mode, tombol volume plus min, lalu di sini juga ada tombol play atau pause. Berikutnya LED indikator dan ini sepertinya lubang mikrofon. Kita balik ke belakang, di sini ada switch on off, lalu lubang aux, port USB, port micro SD dan port charger dengan LED indikatornya. Oke, kita nyalakan dulu. Kita cek, wah mantap nih LED-nya, keren banget. Ini suaranya lumayan besar juga ya. Kita langsung saja tes suaranya. Oke, setelah dengerin suara speaker ini, JT-S6 salah satu speaker dengan power bass-nya yang mantap abis. Terbilang dalam, detail suara masih terdengar baik, mungkin sedikit tricky untuk unit yang saya review ini. Kalau volumenya dibikin habis atau pol banget, terkadang speaker ini kayak gak kuat dengan getaran bass-nya. Terdengar kretek-kretek di salah satu bodinya. Ya ini terjadi kalau memang settingannya dibikin pol terus. So far sih masih oke menurut saya. Ya di penghujung video, untuk harga speaker soundbar 300 ribuan, JT-S6 lumayan juga buat koleksi. Quality-nya cukup baik, powernya kuat, karakter audionya nyaman didengar. Ditambah sentuhan LED bikin cakep tampilannya. Oke, sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, Nur pamit. Wassalamualaikum.